Berada di Ipoh, inilah lokasi pakcik yang ramai orang pagi-pagi datang, iaitu Pasar Karat atau Locing. Apa dia? Locing. Locing. Jadi kat sini macam-macam, ada makanan, ada barang antik, kalau kita tengok ada barang-barang ubat-ubatan, memang pelbagai tempat, dan tempat ni besar, agak besar juga. So memang untuk anda yang suka barang-barang antik, inilah lokasi anda untuk berada dekat sini. Ada juga jual-jual air, jual-jual buah. Jadi memang ada buku-buku lama, ada barang-barang barang-barang baru pun turut ada juga. Jika anda datang ke sini, memang besar tempat dia. Boleh jalan, boleh exercise pagi-pagi, sambil-sambil cuci mata untuk lihat suasana kat sini. So hari ni pakcik berada kat sini, pakcik nak mencari macam tongkat, macam benda-benda yang pakcik boleh bawa balik ke Kuala Lumpur. So apa-apa pun, kat sini kena berhati-hatilah. Kadang logat kita tu, logat Kuala Lumpur, lain pula harga dia. So apa-apa pun, jom berada di Ipoh, Pasar Karat atau Locing.